Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna fi ulumi fi darini amin. Alhamdulillah ay sana'u bil kalami 'ala jamili al ikhtiyari ma'ajati tabjili wa ta'sim. Alhamdulillah ay artinya as-sana'u sanjungan bil kalami dengan kalam, dengan ucapan, dengan perkataan alal jamili atas yang indah, al ikhtiyari yang sifatnya dengan kemauan sendiri, dengan pilihan sendiri. Jadi bukan keterpaksaan, bukan daruri, tapi ikhtiyari. Memberikan pujian, memberikan sanjungan dengan kemauan sendiri. Ma'ajiati tabjili, serta arah penghormatan. Maksudnya hal keadaannya itu, jadi ini zorob, ya. Maknanya adalah ya, mengandung makna keadaannya. Keadaannya mengagungkan. Wa ta'zimi. Ini tabjili penghormatan, wa ta'zimi pengagungan. Jadi pujian ini dalam rangka penghormatan dan pengagungan. Sawa'un kana fi muqabalati ni'amihi amla. Sawaun, baik keadaannya sama ada, ya. Dulu ngaji sama guru gitu. Sawaun sama ada, sama saja karena adalah, ya. Sama saja adalah, ya. Fi muqabalati nikmatin, pada berbetulan nikmat, ya. Dulu ngaji begitu. Maksudnya apa? Pada, ya, merespon nikmat, ya. Amla atau tidak, ya, membalas nikmat gitu ya. Orang kan begitu, kalau dibagi kita puji kan, itu namanya merespon nikmat, membalas nikmat gitu. Dulu ngaji sama guru berkali-kali nih, ya. Ngartiinnya begitu. Ini Betawi kan begitu ngartiinnya, ya. Berbetulan, ya. Apa sama ada gitu ya, lebih istimewa. Mustahikun pujian alhamd itu adalah mustahik lillahi, untuk Allah Ta'ala. Jadi pujian itu alhamd itu adalah mustahik bagi Allah Ta'ala. Wahada, dan ini huwal hamdu lugawiyu, yaitulah pujian yang bangsa sifatnya lugawi. Alladhi yang tulibat bada'atubi, yang dituntut tulibat, yang dituntut al-bada'atubi, akan permulaan dengannya, ya, dituntut permulaan awalnya, udah mulai memuji. Wa ammal hamdul istilahiyu, dan adapun pujian yang istilahi, secara istilahi,
fala yutlamul bada'atu bih, maka tidak dituntut akan permulaan. Wa huwa, dan yaitu fi'lun yadullu, yaitu perbuatan yang menunjuki ya ala ta'zimil mun'imi, atas mengagungkan yang memberi nikmat. Min haitsu, dari sekira kaunuhu, keadaannya yaitu mun'iman, memberikan nikmat, alal hamidi, atas yang memuji, au ghairi, atau lainnya. Iya, dibagi maka dia puji. Pantasnya kan begitu. Apalagi Allah. Sawa'un kana zalika kaulan bilisani au i'tiqadan bil janani au amalan bil arkanil lati hiya al a'dha'u. Sawa'un, sama saja adalah zalika, demikian itu, kaulan berupa perkataan bilisani, dengan lidah, au i'tiqadan, atau i'tiqad, keyakinan, bil janani, di hati, au amalan, atau dengan amal perbuatan, bil arkani, di anggota tubuh, allati hiyal a'dha'u, yang dia itu adalah anggota tubuh. Ya, jadi bisa mujinya dengan ungkapannya, perkataan, bisa juga dengan hati, bisa juga dengan anggota tubuhnya memujinya. Ya, begini kan termasuk muji, berarti hebat itu ya. Tuh, kita menunduk ya, ya begini, ini dengan anggota tubuh. Rabbi ay muslihil alamin, rabbil alamin, gitu. Rabbi ay muslih, yang muslih, yang memperbaiki, alamin, alamin, segala puji bagi Allah yang memperbaiki alam. Lammaftataha bil basmalati, tatkala memulai Allah memulai musannif dengan basmalah, ya, dengan bismillah di awalnya, ibtitahan hakikian, karena ibtitah hakiki, ya, pembukaan yang secara hakiki. Ibtataha, maka beliau membuka, bil hamdalati, dengan alhamdulillah, ibtitahan idofian, pembukaan yang idofa, penyandaran. Awalnya itu ya bismillah, awalnya bismillah, kemudian setelah itu alhamdulillah, termasuk awalan, walaupun udah didahului dengan bismillah, makanya namanya ittitahan idofian. Jam'an baina hadisail basmalati wal hamdalati, karena menghimpun di antara dua hadis tentang basmalah dan hamdalah, tentang bismillah dan alhamdulillah. Waqtida'an, dan karena pula ya, dan karena mengikut bil kitabi, dengan kitab Al-Qur'an, aidon pula. Wa amalan, dan karena mengamalkan, bi hadis Ibnu Majah, dengan hadis Imam Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Apa hadisnya? Kullu amrin zibadin, setiap perkara yang mempunyai keadaan, la yubda'u fi, tidak dimulai ya, tidak dimulai ia padanya, bilhamdillah, dengan alhamdulillah, fahuwa ajazamu, maka itu ajazamu, ya, terputus jarinya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, fahuwa aqta'u, ya, terpotong tangannya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, fahuwa abtaru, ya, terpotong ekornya. Tapi yang dimaksud apa? Wal makna ala kullin, dan makna atas semuanya adalah maqtuul barakati, terputus keberkahan. Wa naqisuha, kurang yang kurang berkahnya. Wa qalilwa, sedikitnya, sedikit berkahnya. Tuh kalau kagak baca bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yustahabul hamdu, disunahkan alhamduk, memuji, fibtida'il kutubil musannafati, pada permulaan kitab-kitab yang disusun. Wa kadza, dan seperti ini pula sunat ya, memuji,
ibtidai durusil mudarrisina, pada permulaan ya pelajaran orang-orang yang ya mengajarkan, ya para pelajar, para pengajar, ya. Pelajaran para ya para pelajar juga boleh, mudarrisin ya, pelajaran para pelajar atau juga orang-orang yang mengajar. Bismillah, alhamdulillah, pelajaran para orang-orang yang mengajar. Jadi kita kalau ngajar alhamdulillah gitu ya, jangan sampai enggak bisa baca alhamdulillah. Seorang mudaris, jangan lupa alhamdulillah. Para ya pelajaran para orang-orang yang ngajar atau para pelajar. Kita mau baca itu kan baca alhamdulillah dulu. Kita mau baca alhamdulillah dulu. Baca salawat juga boleh, salawat alhamdulillah. Ya, jadi seperti ini juga pada permulaan pelajaran ya. Pelajaran para pelajar dimulai dengan alhamdulillah. Pelajaran para pelajar maksudnya ini guru mau ngajarin para pelajar baca alhamdulillah. Wa qiraati thalibina, ya. Jadi membaca para thalib, murid berarti. Kalau tadi kan durusil mudarrisin, pelajaran para pelajar. Maksudnya apa? Gurunya kalau ngajar pelajar jangan lupa baca alhamdulillah. Tuh, pelajaran para pelajar. Gurunya kalau ngajarin orang-orang yang belajar jangan sampai enggak baca alhamdulillah. Nah, sekarang muridnya gimana? Wa qiraati thalibina. Ya. Dan membaca orang-orang yang nuntut. Nih, kamu lagi baca nih. Jangan sampai enggak baca alhamdulillah. Baca alhamdulillah dulu baru baca. Jadi tadi gurunya dan muridnya, durusil mudarrisin, pelajaran para pelajar. Maksudnya si guru ngajarin pelajar jangan lupa baca bismillah. Kemudian wa qiraati thalibin, dan membaca orang-orang yang penuntut, nah, yaitu para murid-murid. Baina yadail muallimin, di hadapan para guru-guru. Ya. Di hadapan para guru-guru. Sawa'un qara'a hadisan, sama ada ia bacakan hadis, au fikhan atau fikih, au ghairahuma atau selain keduanya. Jadi semuanya baca tuh. Ya. Semuanya baca, muridnya baca, gurunya baca, bismillah. Baik ilmu hadis, ilmu fikih atau lainnya, baca semua alhamdulillah. Wa ahsanul ibarati, dan paling bagus ibarat, ungkapan, redaksi fi dzalika, pada demikian itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang ungkapan paling bagus. Alhamdulillahirabbil alamin, kata ya Imam Nawawi Al-Bantani, ya Syekh Nawawi Al-Bantani, kata beliau yang paling bagus ini. Kayak kita berdoakan begitu, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Wa qala ba'du Syafi'iyyah, dan berkata oleh sebagian ulama Syafi'iyah, afdalul mahamidi, paling afdal pujian, ayu qala, mau dikatakan alhamdulillahi amdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Nah, ini kita doa suka baca ini. Ada juga yang tadi yang pertama aja. Alhamdulillah rabbil alamin. Terserah kita mau pakai yang mana, jadi aja. Yang penting ada pujiannya. Yang kata
paling mulia, kata Imam Nawawi yang pertama tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada sebagian Syafi'iyah yang paling afdal yang ini, alhamdulillah amdani wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Silakan saja, tinggal kita pilih mau yang mana yang suka. Wa qila, dan dikatakan afdalul mahamidi, ada lagi yang mengatakan paling afdal pujian ayyukala, bahwa dikatakan yaitu alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma'alintu min awwama lam a'lam. Ya, boleh juga kita baca nih. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, bijami'i mahamidihi, dengan sekalian pujian-pujiannya, kulliha semuanya, ma'alintu minha, apa yang aku tahu darinya, wa ma lam a'lam, dan apa yang aku enggak tahu. Ya. Mau dibaca semuanya juga boleh. Ya. Zada ba'du, menambahkan oleh sebagian mereka, adada khulkihi kulliha ma'alintu minhu malam a'lam, sebilangan pujian, sebilangan makhluknya semuanya mereka, apa yang aku tahu darinya dan apa yang enggak tahu. Ya. Mau digabung semuanya boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahi hamdani wa fi ni'ama wa yukafi mazidah, kulliha ma'alimtu min awa ma'lam a'lam, adada khalkihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma'lam a'lam. Lengkap semua dah, ya. Pakai semua boleh begitu juga. Wa bi khabar Ibnu Majah an Aisyah, dan pada hadis Imam Ibnu Majah dari Aisyah, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ma yuhibbu, apabila beliau melihat apa yang beliau cintai, qala, beliau berkata, kalau melihat apa yang beliau cinta, beliau mengatakan alhamdulillah illazi bi ni'mati tatimmu shalihatu. Beliau bacanya ini, ya, muji alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihatu. Segala puji bagi Allah, ya, pujian untuk Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan-kebaikan. Wa iza ra'a, ya, segala yang baik, ya, sempurna segala yang baik. Wa iza ra'a ma yakrahu, dan apabila beliau melihat apa yang beliau benci, apa yang beliau enggak suka, kalau beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin, rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Masya Allah, segala puji bagi Allah, pujian untuk Allah atas setiap keadaan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada ahli keadaan ahli neraka. Ya, kita melihat umpama pinggir jalan ada orang berbuat maksiat, tapi dengan terang-terangan, ya, di pinggir jalan duduk-duduk laki perempuan umpama melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi dengan terang-terangan mengucapkan ini, jadi walaupun enggak baik masih mengucapkan alhamdulillah, padahal enggak baik tapi tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Tapi setelah itu, ya, bagian yang keduanya, ya, berlindung. Kalau melihat yang baik, ya, nikmat. Ini diapalin kita nih, biar kita bisa membaca ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.